Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ini aku akan share dengan korang 5 tips macam mana aku dapat badan yang aku post masa hari tu, okay? Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. So hari ini aku akan share dengan korang 5 tips macam mana aku dapat badan yang aku post masa hari tu, okay? Hari ini aku akan share. Thank you. Okay. So hari ini aku akan share dengan korang 5 tips. So yang pertama adalah discipline and consistent. Apa maksud aku discipline consistent? Apa benda yang korang buat dalam hidup korang ni mesti discipline dan consistent. Okay, tak kisah dari segi pemakanan, dari segi workout, dari segi masa korang, korang kena korbankan sikit untuk achieve apa yang korang dapat. Itu benda yang paling penting lah. Apa korang tak kisahlah buat badan ke ataupun nak berjaya dalam hidup ke ataupun nak lulus SPM sekalipun, okay? Yang kedua aku akan explain korang meal program. So meal program ni sangat penting untuk korang yang nak fat loss ataupun nak gain weight ataupun nak fit, okay, nak maintain fit. Penting untuk korang nak jaga makan sebab aku tahu benda tu susah. So korang kena cuba sehabis baik untuk disiplin benda ni. Okay, meal workout, okay, contoh aku bagi korang untuk fat loss. Memang korang kena kira kalori korang, okay? Kalau korang nak fat loss, korang kena kalori defisit. Maksud aku, so BMR korang contoh 1400 korang kena consume a day. So korang kena kurang daripada itu untuk korang nak fat loss. So kalau kata korang nak gain weight, okay, kalau korang kata nak korang nak gain weight, so gain weight tu korang kena surplus kalori, okay? Surplus kalori tu maksudnya korang kena ambil lebih daripada BMR, basal metabolic rate korang lebih. Contoh 1400 korang kena ambil 2000 ke 2500. Korang nak besar kan, korang nak nampak lebih gagah, nak bagi nampak BMI korang balance, okay? So sangat penting untuk pemakanan lah, meal. Okay, yang ketiga adalah workout program. So workout program ni korang kena tengok juga apa goal korang, okay? Yang pertama kalau fat loss ataupun gain weight. Untuk fat loss, korang kena banyak buat HIIT ataupun high intensity interval training. Kalau korang tak mampu, korang boleh buat list. So workout program korang ni, korang kena cantik, korang kena susun betul-betul. Contoh untuk fat loss, korang kena tahu korang punya intensity, korang punya fitness, korang punya body condition. So korang kena tahu body condition korang macam mana. So kalau kata untuk yang dah okay, dah selalu jogging, selalu hiking, selalu sukan lah senang-senang kan, so korang boleh buat high intensity interval training. So korang boleh tengok dari itu dan aku juga akan kutuk nanti. Dan juga kalau korang tak fit, korang boleh buat list, iaitu low intensity steady state. So yang tu bagus untuk korang kalau korang nak start dengan journey dan sebagainya. Sangat bagus, bantu korang macam boleh workout walaupun tak high intensity, yang mana yang lemah dan sebagainya. So kalau untuk yang hypertrophy ataupun gain weight ataupun nak besarkan badan, so mungkin ni nak pergi interview mana-mana government sebagainya. Sebab BMI sangat penting, okay? BMI sangat penting untuk korang-korang yang nak join government official dan sebagainya. So korang sangat memerlukan berat badan yang ideal 25 dan 26. Itu apa yang diorang letakkan lah. So dekat sini korang kena tahu macam mana korang nak buat weight training korang, macam mana korang nak dapatkan fitness level korang, macam mana korang nak habis 1.4 dan sebagainya. So benda ni sangat penting. So kalau korang tak tahu nak buat macam mana workout program, korang boleh visit aku dekat Instagram dan semua berDM aku, bertanya aku semua dan sebagainya. Dekat bawah pun boleh komen. Dan juga aku akan listing juga nanti untuk next video aku. Aku akan listing macam mana korang boleh nak rangka program korang ni. So ya, yeah, macam aku cakap tadi, sangat penting dan sangat bagus. Ataupun korang boleh cari personal trainer yang certified dan qualified. Sangat penting, okay? Yang keempat adalah good rest, okay? Korang memerlukan tidur yang cukupnya. Kalau korang nak masa korang besar, korang nak fat loss yang cepat, korang nak badan korang baik, korang kena tidur cukupnya 7 ke 8 jam, okay? Paling maksimum pun 9 jam. Tapi the best is 7 to 8 lah, 7 ke 8. So sangat bagus, sangat best lah untuk badan. Sebab korang badan kena cukup. Bila korang tak tidur tak cukup, bila korang penat, bila korang bangun pagi, korang tak happy, korang pergi kerja lemau, korang buat apa benda pun tak best. Kau nak marah orang, kau mood kau swing. So korang kena tidur cukup. Korang kena mindset korang, ataupun korang kena letak kat kepala otak korang, pukul 11, 12 aku dah kena tidur, pukul 5, pukul 6 aku dah kena bangun. So kena tidur awal ni. Aku pun usaha benda tu walaupun susah. Sebab aku accident dulu, sebab aku dah biasa tidur lepas subuh. Dan lepas aku dah baik, lepas semua aku nak masukkan balik memang susah. Tapi aku boleh. So juga kena usaha, so juga kena display dengan konsisten. Macam nombor 1 tadi. Guys, nombor 5 paling penting, enjoy your journey.
workout ke apa, kau enjoy it. Walaupun kau buat fat loss, kau tak nampak result, tapi ada progress. Contoh kau makin fit, progress tu tak, memang tak nampak langsung, tapi kau makin fit. So teruskan, okay? Jangan give up. Benda ni ambil hari ni, workout bukan esok sadar, kan? Esok boleh kurus, boleh apa. So korang kena biasa istiqomah. Yes, kataan istiqomah. Oh my god. Wow. Dan juga korang kena selalu bersabar, bersabar dan bersabar untuk dapat apa yang korang nak. Okay, so itu sahaja yang aku share untuk kali ini dengan korang. So next video schedule, aku akan share lagi banyak video aku pasal workout, apa itu CIIT, apa itu list, macam mana nak buat program workout dan sebagainya. So aku akan listing nanti, aku akan buat video tu semua. So korang jangan lupa untuk stay tune dekat channel aku. Dan korang support aku, insyaAllah semoga korang dimurahkan rezeki. Okay, untuk terus berjaya apa saja korang buat, tak kisah apa pun korang buat apa pun. So stay tune and let's go. Yeah.